Demi cinta aku berjuang, pantang mundur, pantang menyerah. Tapi jangan lama-lama, jangan lama-lama. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemenin sama Regede 4, ayo jangan lama-lama. Ya, ya lanjut dari episode yang kemarin yes, nih, yang sebelumnya ini, gitu kan, ada Avan, Sri Devi, sama Ebi Bima nyanyi lagu medley single-single yes. mereka. Terus kalau episode sebelumnya kan ada Sri Devi, lagunya Sri Devi maksudnya ya, yang kita reaksiin, yang judulnya Pada Siapa Toneng-noneng. Nah, kali ini lagu sang juara dua kita yes. nih yang kita reaksiin. Juara dua kita. Iya, juara Akademi 5 maksudnya. Kok kita sih? Pede banget. Iya. Ada lagunya Ebi, Jangan Lama-Lama, tapi yang nyanyiinnya bertiga juga. Ada Ebi, Avan, dan juga Sri Devi. Langsung aja kita tontonin. Avan, Devi, Ebi, Jangan Lama-Lama. Yuk. Jangan Lama-Lama kan? Asik. Hey. Ebi udah gede ya? Udah gede banget sekarang, udah beda. Kangen lo Ebi yes. nyanyi lagi gitu. Kemarin kan kayak rame-rame banget gitu ya, gitu. Asik. Oh. Sambil lari masih tetap stabil. Sumpah, suaranya pangling banget sama suara Ebi ya. Sekarang dulu kan suaranya yang kecil, tinggi, melengking gitu, kan? Gitu. Kalau sekarang udah mulai tebel gitu, ada suara dewasa gitu, remaja. Iya, maksudnya udah beranjak dewasa suaranya gitu kan. Asik, banyak kepalanya tuh. Asik. Tidak merubah keindahan suaranya yes. walaupun udah berubah nih ya, range-nya juga udah berubah iya gitu. Tapi kemerduannya dan juga apa namanya suara Endolnya dia masih itu enak. Yang sehalus itu yeah. masih ada gitu. Asik. Pecah. Asik Ebi. Berarti Ebi ini termasuk bagus loh. Pecah suara tapi tidak merubah suara. Ya, menghancurkan lah ibaratnya, menghancurkan suaranya lah gitu. Soalnya ada kan banyak lah ya yang kecilnya bagus banget, gitu besar suaranya berbeda gitu sama dia kecil gitu. Ini Ebi skill-skill yang masih dapat sih. Indah-indahnya masih dapat, merdunya masih dapat. Harmoninya juga enak banget. Yes. Nada tingginya dia oke loh. Oke loh. Baru dia berubah suara belum setahun tuh. Belum. Iya kan? Kayak ini juga masih dalam tahap masih dalam perubahan tahap, sih. Masih, oh, stabilnya yes, dapat tuh dia. Betul. Hai. Avan ceria banget. Yes. Suka banget aku cerianya, dapat banget semuanya yes, tiga-tiganya fun banget dapet. Gitu ya. Asik. Bener loh, anak tiga ini bener-bener kompak banget mungkin karena mereka juga satu angkatan ya, terus sering ketemu di lokasi syuting. Jadi chemistry-nya nyatu banget gitu. Aduh, Ebi seneng banget. Dan satu lagi, mereka ini umurnya nggak beda jauh ya, gitu. Ya. Jadi sama-sama gila Avan, ya gitu. Avan baru 16 tahun iya. kemarin kan, baru merayain ulang tahun ke-16-nya. Asik. Asik.
Dewi. Asik. Apa yang rendah ya? Ini ya, aku bilangin ya, Abby ini makin dewasa nih, aku yakin makin banyak yang suka sama tipe suaranya gitu kan. Kalau dulu kan orang, wah Abby suaranya masih anak-anak, masih yang suara kinis-kinis gitu ya. Gitu. Ini sekarang tuh kayak gede, suaranya gede, enak, suara gedenya itu. Hey. Oh, Sri Dewi. Range-nya masuk ke Sri Dewi juga ya? Masuk juga ya. Enak juga Sri Dewi nyanyiinnya. Range-nya soalnya. Yes. Asik. Asik. Pecah, cakep. Enak loh tadi pecahnya, yes. Abby sama Afan. Ya tadi bilang kalau chemistry-nya udah ada, udah enak aja gitu nyanyinya. Enak gitu, iya. Abby turun di atas ya. Abby ini selalu main di atas, yes. Dari dia kecil dulu, yes. Ngambil yang pecahnya, selalu pecah yang high gitu. Kalau Afan emang dia ambil yang bawah terus, semua suaranya emang tebel, bawah juga enak gitu Afan. Wah, suara Afan. Oke. Jujur li, itu jangan lama-lama. Itu kayaknya lebih ribet yang ini dibanding yang versi aslinya, ya kan? Dia masih bocah ya. Gila, riff and run-nya makin oke loh. Iya, Abby memang kekuatannya juga, riff and run-nya juga oke sih. Cengko oke, riff and run-nya oke. Oke banget. Dan setelah dia berubah suaranya, pecah suaranya, tetap terjaga kualitasnya. Itu jarang terjadi tapi bagus banget, bagus, ini buat Abby. Dan memang kita kangen banget dengar suara Abby nyanyi sendiri seperti ini, banyak porsinya masuk buat Abby gitu ya. Cuma kemarin kan barengan mulu sama yang lain-lain gitu. Dan sekarang dikasih porsi yang banyak. Nah, Indonesia juga aku yakin ngerti banget ya, Abby masih perubahan. Yes. Suaranya jadi gak terlalu banyak dikasih nyanyi gitu ya. Ya. Akhirnya sekarang kualitasnya tetap terjaga. Keren! Dan aku suka banget di sini kayak range-nya doang yang berbeda. Ya. Kualitas suaranya tetap seperti itu Abby gitu tetep, ya kan. Ini kita lanjut lagi, ada episode masih ketiganya. Ada lagi. Berarti lagunya Afan ya. Oh, cinta. Kini aku curiga. Langsung aja subscribe channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.